Oke, jadi ini gue habis rilis merchandise gue yang kedua, temen-temen. Nah, ini dia. Ini temanya itu race guard. Gila, keren banget ya desainnya ya. Dan ini udah ready stoknya. Cuma stoknya itu terbatas, temen-temen ya. Ada ukuran XL, ada L, ada M, ada double XL juga. Buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung aja klik link Shopee-nya. Nanti gue bakal taruh link Shopee-nya di deskripsi. Stoknya terbatas, temen-temen ya. Jadi jangan sampai kehabisan, oke? Eh, Gan. Apa? Itu mobil Supra K4 lu kan overheat kan sebelumnya, trouble kan. Nah, itu mobilnya udah jadi, cuy. Udah beres, udah gua kelarin. Eh, ada di bengkel bawah. Ayo, ambil yuk. Ambil lu, bayarannya gimana nih? Hah? Berapa emang? Ya, sesuai yang gua bilang waktu itu. Gimana, udah siap bayarannya? Jadi, cuy. Tidak ada duit. Gini deh. Gimana sih lu? Ya, orang kemarin duitnya gue pake. Ya, terus gimana? Gimana dong? Sekalian mau beli baju ini kemarin, masalahnya. Langsung gue beli baju ini masalahnya kemarin. Keren gak baju gue? Keren banget anjing baju lu. Coba lihat gue. Beli di mana? Coba baseballnya ambil kan? Gila. Nah, bentar. Gila, ini keren banget sih bajunya. Ini mobilnya R34 lagi ya? Iya. Ini kan gue beli juga nih, yang kemarin nih, baju putih nih. Lu di mana beli di mana? Gue langsung di outletnya langsung sih. Gila ini bro, 120 bro. Gila, murah banget anjing, udah desainnya sumpah. Keren ya kan. Oh, ternyata ada warna keren putih banget cuy, ya? Desainnya cuy. Gue kira cuma warna hitam, oke? Ada warna putihnya juga nih, gue pakai nih. Walah. Gue suka sih sama desainnya sih, cakep banget cuy. Gila bro, kayak ada filosofinya tau gak lo? Mobil lama yang gak ada matinya. Iya, bener ya sih? Ini filosofinya mobil lama, iya nggak ada matinya. Jadi kalau lu lihat tuh, dia tuh di suatu tempat, tapi udah kemakan umur, makannya ada rumput yang menjalar gitu tuh. Ah iya, ngerti gue, ngerti. Ya kan? Jadi dia tuh mobil tua, tapi sampai sekarang 2023 nggak mati-mati nih mobil gitu loh. Ya udah, jadi gini kayak untuk planningnya mungkin kita ngerampok ya kali ya. Oh, jadi lu keluar nyari duit gitu. Lu nyari duit buat bayar hasil perbaikan Supra lu dengan cara rampok gitu. Lu rampok ya, dulu lu. Iya, nantilah. Sendirian lu. Enggak tau dah, gua minta tolong sama lu aja. Sekalian aja nanti kita pikirin juga. Nah, gini dah, gini. Gimana? Sambil gua pastiin mesin mobil lu aman, gak ada trouble lagi. Gua bakal pakai tuh mobil buat pursuit. Dan sekaligus bantuin lu rampok sekarang gimana? Tapi hasil rampoknya itu buat gua semua. Hitung-hitung lu bayar gimana? Ya udah deh, mau enggak mau. mau lu? Iya, mau enggak mau, bro, masalahnya. Ya udah deal ya. Lu cari Sandra, nanti gua ke bengkel bawah dulu buat ambil tuh Supra. Nanti lu radioin ke gua kalau udah ready. Oh iya, by the way, gua mau pakai baju ini dulu ya, takut kotor anjir baru beli soalnya. Yaudah lu ganti. Okay, gua mau ganti juga cuy. Ya. Takut kotor anjir. Udah, nanti kabarin ya. Ya. Oke. Halo Morgan, lu udah di lokasi loh. Ya bro. Oke, nanti uang rampoknya sesuai perjanjian yang awal ya. Buat gua semua ya. Bisa dibagi tengah ya. Nanti gua bagi 10% lah. Ya hitung-hitung buat bayar project mobil lu kan, oke? Agak-agak emang. Soalnya udah. Mobil lu udah jadi, ini gua bawa ke lokasi perampokan sambil gua tes mesinnya nih buat pursuit. Oke enggak? Oke, boleh. Gua mau lihat juga nih. Dulu lokasi di mana? Gua udah SMS lu tuh. Coba SMS-nya. Oke, teman-teman, jadi mobil si Morgan itu sebelumnya ada trouble. Nah, ini udah gue perbaikin. Nah, tapi dia nggak bisa bayar karena nggak ada duit ya. Jadi gue bikin perjanjian sama dia. Kita rampok bareng, gue bantuin. Tapi hasil rampoknya itu buat gue semua gitu loh. Hasilnya, hitung-hitung buat bayar perbaikan mobil dia ini nih, mesinnya nih. Sambil ngetes mesin nih mobil, guys. Oke, okay, let's go. Anjing, Sandra-nya 2, Pak. Aduh, enggak dirampok. Udah, bro.
Anjing, dua santernya seriusan lu, gila lu. Kaget gitu sih. 82, let's go, let's go. Kita fokus hacking dulu temen-temen ya. Aduh, yang atas dong, salah gini. 15, 16, 12, mana ya? Ini bro ya. Aduh, miss dong, kurang kiri dikit itu. Wah, ini. Oke, okay, nice one boy. Let's go. Oke, okay, udah kebobol. Kita langsung bobol pintu keduanya. Nice banget. Kita langsung rampas uangnya, temen-temen ya. Gila cuy. Duit depan mata nih, dua meja, bayangin nih. Berapa ribu dolar nih bro duitnya bro. Gila banyak banget cuy. Semoga berhasil ya pursuit kali ini. Kemarin kan kita berhasil tuh, yang pakai R34 Mines Project gitu. Nah semoga ini juga berhasil guys. Kita pakai Toyota Supra MK4 ya. Ini kayaknya gue baru pertama kali deh pursuit pakai Supra MK4 deh di konten gue. Karena dari dulu gue jarang, bahkan kayaknya nggak pernah tuh pursuit pakai Supra MK4 deh. Meskipun ini Supra MK4-nya udah dimodifikasi, tapi tetap dia MK4 temen-temen ya. Body kitnya doang dimodif, kita lihat segokil apa kalau pursuit pakai MK4 ini, oke? Kita nanti bawa ke track-track yang ekstrim nih. Let's go boy, let's go boy. 30 detik. Wah, kayaknya udah ada polisi nih. Ada suara mesin mobil ya kan. Nanti gue ada rute sih buat pursuitnya. Nanti kita suruh si Morgan ngikutin gue ya. Kita leading tuh nanti pursuitnya. Oke, udah keambil semua boy. Let's go boy. Wah, gila Lambo bro. The fuck bro. Pida Hunter, bro. Halo, Pak. Saya butuh satu negosiator, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Let's go, boy. Let's go, boy. Kabur, Bang, ini abang kerjanya apa, Bang? Gaya, Bang. Oke. Okay. Abang ikutin aja perintah kita. Jangan ngebrontak, oke? Okay? Eh, kenapa berdiri, Bang? Berlutut nih pistol di badanku nih, siap menghantam kepala abang nih kalau abang ngeberontak nih. Oke. Okay. Berdiri lagi nggak tuh, botak kayak berlutut, botak. Gitu, gue jedik kepala lu nih. Gue keluarin juga nih pistol nih. Jadiin bola pala lu mau lu. Bola baseball. Bro, nanti kita negosiasinya di ini aja, bro. Singkat, padat, jelas aja, oke? Okay? Oke. Misalnya abangnya nih, gue lihat-lihat kasihan juga nih kalau kelamaan nih. Woi, berdiri lu, pada berdiri. Ikat dulu berdiri, nih tangannya nih, bro. Enggak usah, mah. Enggak usah, bro. Kita ancam pakai sini, TikTok lah kita. Maju, pelan-pelan, maju. Ikutin nih, yang baju hitam, ikutin. Bro, bang. Ini putih, sampai lupa buku titik kepala lu ya, mati lu. Oke, okay, bro. Berlutut di sini, bro. Berlutut di sini, bro. Berlutut. Nah, berlutut. Berlutut, oi. Hadapnya ke sana, oi. Berlutut, bro. Ngeliatin mobil. Ah, berlutut nih kayak dia nih. Nah, itu cakep. Berlutut. Pak, mana pak? Saya jedik nih yang botak nih, pecah pala ya pak. Iya, sabar pak. Itu siapa?
Oke, nah. Pak BM. Iya, kenapa, Pak? Saya punya dua Sandra. Yang iya. Satu palanya botak. Yang satu rambutnya putih. Ya. Nah, ini kalau palanya botak gua bentung pakai baseball langsung bocor palanya, Pak. Benjolnya kelihatan tuh langsung dah kayaknya. Dada juga bocor, cuman yang Pak tadi dipukulin, Pak, di dalam. Nah, ya, jadi gini, Pak. Negosiasinya tuh singkat aja, Pak, ya. Kami akan melepaskan Sandra dengan 3 permintaan. Ini banyak banget speed hunter. Yang pertama no heli, yang kedua no spec trap, yang gila, ketiga bro. No tech tire. Bentar, saya kabarin di radio dulu ya. Iya. Jangan ada nembakan di lokasi, Pak, ya. Kalau ada kita cari lagi nih orang nih besoknya nih. Terus kita bunuh langsung. Kita bunuh langsung. Ya. Bro, nanti seperti biasa, bro, pas penukaran suruh yang lainnya menjauh gitu. Sama apa tadi? Gila banyak banget, bro, polisinya, bro. Ada. Ya ada. Saya turutin permintaannya, Pak. Ya udah, sekarang saya minta semua mobil menjauh dari semua anggota menjauh dari kendaraan saya. Dan semua menaikkan kendaraan. Hanya negosiator yang berada di sini untuk melihat Sandra dan menjaga santai. Gila banget guys, kondisinya. Gila, 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 ramai banget ini. Oke, kita prepare buat cabut teman-teman nih. Oke, Bapak bisa naik ke sini, Pak? Lewat jalan ini. Prepare buat cabut, cuy. Oh, pop, mundur lagi. Sish. Nah, cukup. Morgan, nanti lu ikutin gua ya, gua nge-lead ya. Oke. Oke, Pak. Jadi, kita akan melakukan pertukaran di sini sesuai dengan permintaan saya tadi, oke? Jangan macam-macam, Pak. Yo, bro. Let's go, bro. Come on, bro. Ame banget, cok. Ame banget, siar. Nih ikutin gua, oke? Okay. Ini ngelicin juga nih mobil Morgan nih, lumayan. Anjing penyok dong mobil gue. Gampang penyok anjing mobilnya. Gimana gimana? Ke tempat tadi. Lurus belok kanan menuju Garton. Mana sini sini? Lu di mana? Belok kanan di Garton. Atau eh, gue di tampot sini, tampot sini. Kanan mau, eh. Masuk ke taman kota. Area taman kota. Berhenti kamu. Masih ada taman kota. Mengelilingi taman kota. Lurus menuju Paradise. Mega. Sini kan. Tangkap ke sini. Kembali lagi mana? Mana? Ini gua nih. Mana lu mana? Belakang lu. Pertama. Oke, sini sini. Ikutin gua. Lah. Ih, beda visual cuy. Gua kagak nabrak cuy. Aduh, sorry banget lah. Sorry banget buat polisinya. Mana? Bang. Mapolda. Depan Mapolda, negatif belok kanan, belok kiri. Belakang Mapolda. Gini guys, gua ada ide guys. Depan Beratap. Mapolda di masuk taman area Beratap. Gua di lompatan taman. Di bakal melakukan loncatan. Lompat siapa? Mana lu, Kay? Gua losis anjing. Di tol tengah. Gua di tol tengah. Gua lagi. Tempat polisi ngejar gua. Lu di mana? Gua dikejar satu motor dong.
Harus tampak gua. Oke oke gua tampak nih. Rame banget anjing yang ngejar lu kan, gila kan? Iya coy. Weh. Maksudnya oleng cuy. Kerdeh bro. Gua selokan. Gua selokan nih. Gua lost wish cuy. Lu di mana? Gua di belakang Mapolda Lama. Infoin terus, infoin. Maju Mapolda Lama. Oh, gua lihat lu. Gua di flyover ya. Bil gua penyok, cuy. Lu di mana sekarang? Di flyover. Di flyover atas penjahit. Tahu kan? Oh, ini gua lihat lu nih. Nih. Di flyover yang bulat kan? Nah. Nah, ke situ tuh nanjak ke atas ke kiri. Di Nah, ke kiri. Nah. Sabar. Lu di bawah gua lihat lu nih. Gua di flyover. Nih, ini gua di atas, lu lihat gua enggak nih? Nih. Depan lu nih, di atasnya. Iya. Ini ramai banget itu polisinya, bro. Jangan ke gua, bro. Iya, lu di lock gitu. Anjir. Ya Tuhan, bro. Bawa ke sini aja, bro. Sini, bro. Gua ada ide lagi, bro. Nah, situ kan. Cih, ramai banget, Pak. Gila, Pak. Di bawah, Pak. Mana lu, Kay? Di atas, masih di atas. Ah, sini kan, ikutin gue kan, gue ada ide lagi nih. Ini kita bawa ke pelabuhan aja sini. Banyak banget ini kita cemplungin. Ayo guys, kita cemplungin ini banyak banget nih. Jing, hari ini lambonya ini kenceng banget. Tarik yang banyak kan. Gue liat. Let's go, loncat bro. Let's go bro. Sabar, gue nyangkut. Berhenti kamu. Ayo, let's go. Nyempeng satu kan. Nice, semua let's go. Nyemplung banyak cuy. Coy, cabut dulu coy. Gitu nyemplung anjing. Nice one boy. Sini kan ikutin gua lagi kan, kita permainkan yang satu ini. Gua bandara. Halo guys, perkenalkan. Bandara. Di mana? Gua di bandar. Polisinya lolos satu cuy. Ya gua lolos sih. Gua di bandara. Di mana? Di hangar. Oh, iya, hangar yang mana? Hangar bandara. Kita tarik ke si Morgan anjing polisinya. Kita dulu perampokan. Oh, sini. Peringatan ketiga, bro. Gua di hangar. Sini ikutin gua bro, jangan di bandar terus bro. Lu di mana? Gua di landasan. Oh ini gua liat lu sini ikutin gua. Mana lu? Ini belakang. Ayo bro, bensin gua dikit lagi bro. Gua liat. Ikutin gua kan loncatan itu kan.
Oh, nggak nyampe polisinya, mampus lu. Mampus polisinya nggak nyampe, guys. Lu di mana, aman nggak? Oke, polisinya nggak nyampe, kita cabut langsung. Kita belok ke kiri biar kagak ketahuan. Ini peringatan ketiga apa? Gila apa ini, Pak? Oh, kita ke Mes Arena, let's go, let's go. Kita ke Mes Arena dah. Nice banget, cuy. Morgan aman gak ya? Ntar kita matiin mesin, guys. Ada jerikan, cuy, gue, cuy. Morgan 1, Morgan 2. Gila, untuk tes mesinnya sih lumayan ya. Mesinnya oke. Dan nggak gampang overheat lagi nih, udah normal. Aduh, cuy, sorry banget dah ini bodinya penyok-penyok ya. Soalnya tuh polisi banyak banget gitu. Agak panik juga deh, banyak banget. Harusnya sih polisi nggak tahu ya gue di sini ya. Harusnya sih nggak tahu, bro. Anjing, tahu dong dia, the fuck. Fuck, bro. Tahu dia. Pak, tabrakin, Pak. Tunggu, untung gua udah ini loh, isi bensin loh. Cabut, 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 cabut. Itu dia motornya. Gila, 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 gila. Lost fish lagi kita, boy. Santai, boy. Lost fish lagi kita, boy. Chill aja, boy. Oke, kita lost fish lagi, teman-teman ya. Kita amanin dulu duitnya. Kayaknya sih Morgan ketangkep ya. Kalau feeling gua. Kita menjauh dari kota dulu dah. Kita menjauh dulu dari kota, cuy. Oke. Kita ngumpet lagi di gua ini, teman-teman ya. Gua udah pernah juga sih ngumpet di gua ini nih. Wah, gila. Nice try buat Morgan nih. Kayaknya kita perlu ngelatih mental Morgan ketika pursuit ya. Soalnya dia sering ketangkep nih kalau pursuit nih. Ente banget, tapi duitnya aman ya sama gua. Dan mobilnya juga udah aman. Udah gua tes mesinnya kan, udah normal lagi nih mobil, jadi kita tinggal repair bodinya doang nanti nih. Dan abis itu kita serahin mobilnya ke pemilik aslinya lagi ya, si Morgan ya. Udah bisa dia gunain lagi nih mobil ya, udah mantep banget pokoknya. Oke, kita bakal standby di sini buat beberapa saat, mungkin 30 menit atau 15 menit ya. Kalau udah nggak ada polisi lagi, kita bakal langsung balik ke tempat yang lebih aman ya. Kita bakal balik ke rumah kali ya, sambil ngamanin duitnya nih. Oke, guys, udah lost fish ya. So, mungkin segitu aja dulu teman-teman buat video gue kali ini. Kita bakal lanjut lagi di next RP teman-teman ya. Stay tune di channel gue. Oh iya, buat kalian yang mau beli merchandise gue, nanti gue bakal taruh link Instagramnya atau link Shopee-nya di deskripsi dan pin komen. Oke, gila cuy. Banyak banget itu polisi.
ada dua Lambo, bro. Itu Lambo speednya jauh dari ini, guys. Dari Supra MK4 ini. Ini mesinnya 2JZ, cuy.